sedikit mungkin Mas Hadi. Ya. Halo Mas. Halo Mas. Sama siapa Bang Adit kesini? Sama Bapak, ya, ada Bapak, ada Pak Adit juga. Kak Ibel datang Bang. Kak Ibel lagi berhalangan. Oh, balik lagi dia. Kondisi kesehatan aman, Bapak? Baik-baik aja sih, Alhamdulillah. Saya besok kapan? Udah, kita sering besok sih kalau kita. Kapan tanya? Minggu lalu. Pas udah di Cipinang udah besok juga? Apa? Pas udah di Cipinang? Udah, besok juga. Nganterin juga kan? Nganterin juga. Oke, teman-teman, mau masuk dulu ke dalam ya. Doain aja mudah-mudahan yang terbaik. Ya, oke. Dit, dikit dit. Mendapatkan informasi Abang Amar untuk sidang hari ini gimana, Dit? Ya, alhamdulillah kira kan sidang juga. Mudah-mudahan yang terbaik lah ya kan. Mudah-mudahan ya direhab sih mau kita. Gitu. Kondisi terakhir Abang seperti apa yang Adi tahu? Untuk saat ini sih baik-baik aja lah. Jadi bisa dilihat sendiri. Ini akhirnya jalan. Akhirnya disidangkan juga nih setelah menunggu lama. Iya betul, makanya kita ikut sidang dulu nanti bagaimananya ada pengacara dari Bang Amar juga nanti biar pengacaranya yang ngejelasin semuanya. Tapi okay, Kairi sendiri datang kondisi terakhir seperti apa sih? Siapa Bang Amar bebek aja? Bang Amar bebek aja. Secara mental berarti sudah siap Bang Amar ya? Insya Allah doain aja ya teman-teman ya. Kita ikut sidang dulu. Mbak Bela datang? Kairi datang? Enggak ya? Lagi istirahat di rumah aja. Oke. Terima kasih, Bang.